Paus, paus. Woi, ada anak paus lewat. Paus, paus. Serahkan uangmu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Aduh, sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak, kan? Hah? Aduh, kenapa sih, Mi? Apa yang mereka berbuat? Entahlah, sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau ku lari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku gak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bon? Iya, Bu. Ini Bobon mau tidur. Aduh, baru kali ini aku lihat ada paus bisa nyungsep. Hei, Kedergo. Stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bibi, dia kesini, Di. Lari! Cukup parah. Hah? Sampai gepeng, Bi. Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bobon lagi. Dargo, kau ikut Ibu menghadap Guru BP sekarang. Bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya, Bon, kalau selama ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa, Kak. Bobon malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan segan bilang ke aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Habis diingatkan Guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Kayak Ben saja sih bisa dikempesin. Lupakan. Pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar.